Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di JB Vlog. Ya, sebelumnya saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faidin. Ya, buat teman-teman semuanya yang selama ini kiranya saya banyak ya cara cakap kurang berkenan di hati teman-teman. Ya, kali ini saya akan review Verosa, Daihatsu Verosa ya, harga 40 jutaan. Sebenarnya kayak gimana dari spesifikasi mobil ini, dari eksteriornya gimana, mesinnya gimana, interiornya gimana. Yuk langsung aja kita review. Oke, yang pertama ini udah dilengkapi dengan tanduk ya, tanduk bumper. Ini sebagai protektor atau pelindung ya, kali enggak buat aman aja protektor kalau misalnya bentur apa, ini bumpernya itu nggak langsung penyok juga. Selain itu, bumper tanduk ini untuk sebagai daya tarik tampilan, jadi kelihatannya lebih garang. Kalau misalnya mungkin teman-teman bisa bandingkan ya, kalau misalnya nggak dipasang tanduk dengan dipasang tanduk, tentu beda banget. Terus selanjutnya untuk lampu masih standar ya, masih bawaan. Ini ada penambahan untuk ini ya, protektor dari luar. Soalnya ini untuk bannya ini lebih condong keluar. Ya, untuk bannya ini sendiri menggunakan ukuran 265/70 ring 17. Ini masih gondrong, ini lumayan tinggi, jadi menambah kesan garang untuk Verosa ini ya. Terus untuk peleknya juga, pelek coba kamera dilihat, untuk peleknya juga kelihatan garang banget ya, jadi udah sesuai dengan warnanya, warna hitam, jadi kelihatannya gagah kalau misalnya naik Verosa ini. Selanjutnya untuk kaleng sih sebenarnya masih ya lumayan bagus ya, ya walaupun ya kropos nggak begitu parah banget. Juga untuk kapnya ini terbilang sangat kokoh kuat nih, untuk bumpernya juga besi. Coba saya naik set, kuat banget teman-teman nih. Jadi untuk kap mesin ini, kalengnya ini cukup tebal, cukup kuat. Jadi sesuai dengan Verosa ini yang bentuknya kayak badak ya, untuk naik gunung tentunya sangat cocok sekali lah dengan body seperti ini. Yuk lanjut. Kamera. Untuk bumper belakang. Bumper belakang juga ada. Terus untuk ban serepnya ini nggak ada, jadi di sini malah dilengkapi dengan antena pemancar. Ini juga untuk variasi, jadi akan kelihatan gagah lah. Ya. Oke, yuk coba cek interiornya bagaimana. Ya, untuk kuncinya itu ada dua, yang satunya itu buat kontak, yang satunya lagi untuk kunci pintu. Cara bukanya ke kiri set. Nah, jadi ini central lock. Kalau misalnya dicabut kuncinya itu langsung ngelock semuanya. Oke. Untuk interiornya coba kamera. Jadi untuk power window kaca ini masih menggunakan engkol. Jadi ya kelihatan garang, masa mobil gunung masa pakai power window, pakai electric switch power window, ya kelihatannya kurang garang. Untuk spion, kaca spion ini cara gerakinnya itu nggak perlu ini ya, putar dari luar, ini bisa diatur dari dalam. Terus yuk ya, untuk Verosa ini dilengkapi dengan AC. AC-nya ada, tapi jarang digunakan, masa naik ke gunung pakai AC. Terus ini setirnya udah ganti pakai Momo,
sebenarnya kalau misalnya diganti ini memang kelihatan sporty, cuma pas waktu mengemudi itu kelihatan berat, apalagi untuk bannya itu udah gede banget kayak gitu, jadi agak ekstra ya. Ini udah central lock. Untuk materi kombi masih standar lah. Terus audio masih standar biasa. Ini AC-nya di sini. Untuk mengatur AC, outlet AC juga ada pengaturnya. Terus handbrake. Terus di sininya juga keren juga nih. Ini buat apa nih? Nggak tahu. Ya. Terus di sini anehnya, uniknya lagi nih, ada ininya nih. Jadi di sini itu ada indikator baterai. Indikator baterai, ini kompasnya ya, kompas ya, mah. Terus ada jam analog ini. Jadi kelihatannya gitu nyentrik juga gitu ya. Terus depan dashboardnya ini juga ada lubang outlet AC. Nih ada semua ini outlet AC. Ya kalau misalnya hujan kan ngembun kan AC-nya bisa dinyalain. Seenggaknya ya bisa buat jalan lah. Ya. Terus selanjutnya untuk jok. Jok menurut saya ini cukup nyaman lah. Memang desainnya ini ya disesuaikan lah untuk kenyamanan. Terus untuk ke belakang, kita begini, dimajuin aja, set majuin, terus ini ditekuk, set, ya, nah ini tinggal naik aja. Nah ini keren banget guys, di sini itu seatnya untuk jok belakang, di sini ada armrestnya, jadi kayak sofa gitu ya, kayak sofa. Jadi kalau misalnya anak istri ngikut ya, ini bisa tiduran di sini. Jadi nyamannya itu kayak duduk di kursi sofa. Keren banget. Untuk ini ya, leaning roofnya ini beda. Kemarin saya pernah pakai menggunakan timur, itu kalau misalnya siang-siang nggak pakai AC itu panasnya luar biasa, kayak di bawah seng gitu ya. Kalau ini empuk sih, jadi meredam panas. Oke, kita coba lihat bagasinya. Ya, untuk pengisian bahan bakar ini posisinya sebelah kanan. Ini juga menggunakan kontak kunci yang buat buka pintu. Buat kontak. Gimana nih? Oh iya, ke kanan. Nih. Jadi bungkunya pakai kontak. Set. Nah, ya. Ini sayangnya ini untuk ban serepnya ini, coba ambil. Untuk ban serepnya ini nggak ada, jadi agak kelihatan kurang garang. Coba belakangnya. Coba. Nah, ini ada pengatur jeda pas waktu buka pintu belakang nih, ada pengatur jeda. Jadi nggak langsung ngeblak. Ini di sini ada. Terus belakang ada audio. Ini kalau misalnya untuk perjalanan itu audionya agak jedak-jeduk lah, lumayan. Jadi ya lumayan lah, bawa 4 galon ya masuk lah. Oke, kita coba ke depan. Oke, selanjutnya saya akan cek mesinnya bagaimana. Yuk. Mesinnya ini ya,
agak basah. Tapi untuk knalpot itu nggak ngembun, masih dingin lah, masih ngembun. Tapi emang agak sedikit belepotan oli. Tapi kemarin saya konsultasi sama bengkel, itu nggak masalah secara mesin, cuma packing pada carter atau sealnya itu perlu diganti, murah sekitar 300-an ribu. Ya. Untuk radiator ini masih menggunakan air, biasa nggak masalah lah, namanya mobil gunung. Untuk aki menggunakan 46 ampere. Coba kamera ini. Untuk mesin sih masih standar. Memang dari bahan bakar, memang ya namanya Verosa itu terkenal bahan bakar itu boros. Namanya tenaga gede, powernya gede, CC-nya 1600 ya. Wajar sih menurut saya. Jadi nggak bisa disamain dengan Avanza, Xenia atau mobil Timor, itu jauh. Ya, untuk Verosa ini tahun 94 ya, special edition. Special edition tahun 94, plat Karawang. Pajaknya hidup, itu ngangkat sekitar 40 jutaan. Memang relatif sih untuk Verosa ini, kisaran harga 35-60 itu tergantung dari kondisi unit ya. Itu aja dari saya. Semoga bermanfaat ya, nantikan video menarik dan bermanfaat lainnya seputar dunia otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.